Jelang bulan Ramadan, Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis door-to-door menyambangi rumah warga yang kondisi rumah dan ekonominya sangat memprihatinkan di Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Batubara bersama Wakapolres Kompol Rudi Chandra menyerahkan sembako dan uang penalikasi kepada warga yang kurang mampu. Salah seorang warga yang kurang mampu, Idris, sudah 4 tahun lebih tinggal di gubuk yang berukuran hanya 5 meter. Untuk menyambung hidup, bekerja membersihkan pekarangan rumah warga yang membutuhkan tenaganya. Kepala Desa Perupuk, Anton Sarkowi, sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan Kapolres Batubara. Sebelumnya juga warga Desa Perupuk yang kurang mampu sudah berulang kali menerima bantuan melalui komunitas sedekah Jumat binaan Kapolres Batubara. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan, bantuan yang diberikan sekedar untuk meringankan beban warga yang kurang mampu. Di masa pandemi COVID-19, banyak warga yang membutuhkan uluran tangan. Bantuan sembako yang diberikan jelang memasuki bulan suci Ramadan, agar melaksanakan puasa Ramadan, kaum duafa dapat khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya. Karena bersin pekarang orang. Kalau suruhnya, kalau enggak. Bisa dapat berapa, Pak? Suka hati yang ngasih. Kadang kasih ya limpo, kadang 25. Terus setiap hari? Enggak, setiap hari. Bapak tinggal di sini sama siapa, Pak? Hah? Sama siapa tinggal di sini? Aku sendirian. Udah lama. 3 tahun, 4 tahun ada. Anak-anak ada, Pak? Ada satu, perempuan. Sangat bersyukur dan terima kasih kepada pihak kepolisian, yaitu Bapak Kapolres beserta jajaran ikut membantu masyarakat Desa Perupuk, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan, sangat-sangat membantu sekali lagi. Sangat-sangat membantu. Dan di sini saya mewakili masyarakat Desa Perupuk mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Batubara. Ini kami jajaran Polres Batubara bersama Kepala Desa Perupuk, ya. Ada kadus juga di sini, yang mana kita dalam rangka menjelang Ramadan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kita yang kurang mampu yang berada di Desa Kuku ini, ya. Mudah-mudahan dengan bantuan berupa sembako ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita, apalagi menjelang puasa Ramadan yang sudah dekat, sebentar lagi lebih kurang seminggu lagi, ya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.